Halo guys, berjumpa lagi dengan Asam Pesis Official Rizky Kiki dan Dani Petualang Channel guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mukbang nih guys, di mana pada biasanya pada tanggal tua orang-orang kesusahan untuk mencari uang atau kantongnya dompetnya kosong nih guys. Namun berbeda dengan kita nih, pada kesempatan kali ini kita akan mukbang nih guys. Kalian bisa lihat nih steak termahal di dunia nih guys. Bahkan satu potongnya aja ini harganya sampai 10 juta nih guys. Kebayang kan? Kalian nggak percaya? Di sini kami pegang kepingan-kepingan emas guys. Ya kan? Saking nakal tuanya nih guys. Oke, gimana menurut kalian nih? Mantap. Oke, daripada penyanyian bacot nih guys, mendingan kita langsung mulai mukbangnya. Buka dulu sambalnya nih ya. Yo, mari kita makan. Sebelum kita makan, sebaiknya kita untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Yuk kita santap makanan di sini. Oke, gas lah. Pertama kita pakai steak ini. Steak daging sapi. Steak wagyu nih guys, kita coba sambalnya nih. Ini sambal acan ini buatan si Rizky Kiki. Sambalnya tuh guys benar-benar terasa pas sekali. Tidak ada yang lebih menonjol guys antara asin, pedas sama manisnya nih guys. Kalian bisa lihat warnanya guys. Enggak terlalu merah tapi ini worth it banget nih. Kita pakai ini sambal kecap. Kita coba ya. Cabai sama kecap aja nih guys. Dos. Steaknya enak sih guys, tapi kok mirip tempe ya? Udah tempe dipanggil steak. Jadi di openingnya tadi tuh guys, kita hanya bercanda guys. Karena seperti yang kalian lihat nih, ini sebenarnya tempe guys. Biar murahan, tapi enak guys. Sayurnya nih guys, kita pakai dua sambal, sambal acan sama sambal kecap. Cobain baksonya dulu guys, pakai tangan aja lah. Cobain nih sayur mentahnya nih. Padahal menunya cuma kol doang guys, tapi serasa makan di KFC guys. McD. Ini kemangi nih guys. Intinya sebenarnya di mukbang tuh guys, walaupun makanannya murah, yang penting nikmatnya tuh. Kalau nikmatnya atau filenya dapat guys, pasti akan terasa lebih. Pokoknya gitu deh. Timun guys. Ayam itu guys, bukan timun. Sambalnya pedas gila. Bisa
lah nasinya. Oh, lauk ada tadi dari tadi. Oke guys, akhirnya menu kita nih sebentar lagi akan habis nih guys. Nanti di belakang kamera nih guys, kita akan habiskan nih, tinggal dikit lagi nasinya. Ini ada sirkulnya dan steaknya nih guys. Nah, dan ini ada lalapannya, sambalnya udah mau habis nih. Tinggal sambal kecapnya dan satu bakso nih guys. Untuk itu jangan lupa support kami dengan cara klik like dan komen guys. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan satu lagi guys, aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi setiap kami upload video guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.